Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah, guru matematika dari SMP 4 Surade. Setelah adanya pengimbasan pembatik yang diadakan oleh Pak Sandi, saya lebih bersemangat lagi untuk menggunakan rumah belajar. Di sana di rumah belajar ada video pembelajaran yang bisa saya gunakan, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi nanti siswa akan diajarkan dengan menggunakan komputer. Kemudian saya juga termotivasi untuk mempraktekkan pembelajaran soleh, di mana nanti siswa akan lebih aktif lagi untuk belajar. Mungkin itu saja yang umpan balik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumatullah, guru PPKN di SMP 4 Negeri Surade. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Abdullah sebagai peserta pembatik level 4 yang sangat luar biasa. Dari kegiatan IHT ini, kami guru-guru SMP 4 pada umumnya, secara khusus saya pribadi, ada pengalaman-pengalaman yang bisa diterapkan, yang bisa diambil dari kegiatan IHT ini dalam pembahasan manajemen belajar dengan menggunakan metode soleh, yang mana metode soleh tersebut menggunakan pembelajaran berbasis IT, di mana semua guru bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan menggunakan seperti Google Form, Google Site, ada Quizzes, sehingga sangat efektif sekali digunakan, sehingga anak-anak bisa merasa senang dengan sistem pembelajaran seperti itu dibanding pembelajaran menggunakan yang seperti model-model lama, sistem ceramah dan sebagainya. Pesan dari saya untuk kegiatan ini, khususnya untuk Pak Sandi, supaya bisa terus berkembang dalam kegiatan ini, khususnya di kegiatan pembatik level 4 ini, mudah-mudahan Pak Sandi bisa terus berlanjut sehingga akan bisa memberikan ilmu yang lebih lagi kepada guru-guru SMP Surade dan bisa membawa nama SMP 4 Surade menjadi lebih maju lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.